Seru ya? Seru. Orang yang nonton juga seru tahu, banyak yang nangis katanya. Bukan pada nangis. Kenapa? Pada ngangka. Hmm? Pada ngangkang? Ngangkang? Ngangka. Kok ngangka? Ngakak? Ya ngangka, tama-tama kita gak ngambung-ngambung. Oke guys, kembali lagi dengan Sony Wakwa. Wah. Bersama kali ini kita lagi ngobrol sama bintang tamu kita nih. Siapa? Bang Prateguh. Yeay! Yeay! Mau pilih apa? Podcast atau film? Kalau tadi atau sinetron? Sinetron, karena apa? Bisa kumpul bareng gitu. Oh iya, selalu happy ya kumpul-kumpul bisa, bareng. Bisa gitu. Kumpul bareng sama anak-anak tim. Keren loh. Bisa sama apa? Sama artis-artis. Gue salut sama lo. Tapi gitu bang, kalau hobi saya gitu, kalau setelah syuting ngobrol sama kru, gabung sama kru. Saya nggak pernah gabung sama anak artis. Depan belakang. Oh, depan. Mimai ini kan ngajak ngobrol apa? Woi, naut dong naut. Woi, yang belakang Mimai ini kena naut. Woi. Nama kok. Ada wah. Bang, kenapa mengumpang di nggak diajak ngobrol Mimin? Lo kan naik angkot bukan? Naik angkot nggak? Mau jauh ini naik angkot. Lo kenapa? Tapi kenapa dia bukan diajak ngobrol? Lo lah yang ngajak ngobrol gue. Gue kan supir angkot nih. Coba lo yang nanya-nanya sekarang. Nanya apa nih bang? Ya, nanya apa kek? Keuangan. Bang, kita mau kemana bang? Mau ke surga. 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 Surga di mana? Surga. Di mana? Mana? Di telapa kaki ibu. Di mana? Bersanda. Lucu banget. Wah, kok akhirnya kita ketemu lagi. Siapa yang ngundang lu kemarin? Siapa yang ngoling? Bukannya Bang Fred yang ngoling. Bukan gua. Ada lagi kreatifnya. Sadik. Nih, Pak, tangkep, Pak. Pak Deden. Ntar dulu, berhenti, Pak. Tangkep nih, Pak. Pusing saya. Ya Allah. Wah, kenapa didemin tadi Bang Pras?
ini baru pertama kali tamu didiemin langsung. Enggak disambut enggak apa. Enggak apa-apa. Kita, padahal kita datang disambut, kenapa ini enggak disambut? Ya ini gua sambut nih, ada Sony Wak. Wow, akhirnya kita ketemu lagi. Terakhir kita ketemu di mana? Di mana yo? Di mana yo? Di mana? Di mana-mana hatiku senang. Wow. Terakhir kita ketemu di Close the Door. Iya, di tempat siapa itu? Close the Door itu. Siapa? Lu ingat enggak gua pernah ngobrol sama lu? Siapa ya, lupa podcast, saya. Podcast. Oh, iya, podcast. Di mana? Di The Door. Hah? Podcast-nya. Iya, di mana? Di Rungguser. Jadi ke Rungguser. Betul. Seru ya? Seru. Orang yang nonton juga seru tahu, banyak yang nangis katanya. Bukan pada nangis. Kenapa? Pada ngangka. Pada ngangkang. Ngangkang. Ngangka. Oh, ngangka. Ngakak. Ya ngangka, tambah-tambah kita enggak ngambung ngomong. Terus sebelum syuting di makan apa sih? Makan apa sih lu? Saya sebelum syuting makan ini dulu. Makan apa tadi? Makan jangkrik. Makan. Wah, lu makan jangkrik. Enak gak di sambel atau direbus? Enggak lah. Makan ini jujur makan apa tadi? Iya, tadi di kantor. Di kantor Tua Kreasi makan apa? Tadi ini makan nasi Padang. Nasi Padang. Enak gak? Hah? Paling enak tuh gua pesenin tuh se-Depok. Depok. Se-Depok ini itu yang makanan paling enak. Itu. Oh, itu mah nasi Padang itu. Iya, kan lu makan nasi Padang tadi, siapa yang bilang? Lauknya apa lauknya tadi? Lauknya tadi apa? Ayam. Ah. Sambal hijau. Sambal hijau. Iya. Terus cor kingkong. Daun singkong. Iya. Terus? Udah. Daun singkongnya katanya lu masukin kuping ya? Oh, enggak lah, ke mulut. Ya ke mulut lah. Tadi lu jatuh kan di kantor? Iya, lu jatuh ya di kantor tadi ya? Kejengkang gitu kan? Iya. Iya. Kenapa anjir? Jadi teman-teman ya, tadi si Wako kan main, kita tuh lagi main-main aja ya Wako ya. Ya udahlah sekalian syuting gitu. Iya, syuting. Sekalian main ke kantor Wako, gua kasih nasi Padang, kita makan nasi Padang tadi. Terus dia duduklah di itu kayaknya di mana, gimana cerita sih? Di kursi. Di meja makan gitu. Mm, terus makan lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba brak gitu. Ya mungkin bangkunya agak miring dikit. Enggak, lu agak elunya yang nyenderan terlalu ini. Apa? Terlalu ke belakang. Terus tadi sakit enggak? Enggak sih. Tapi malu ya? Tapi malu gak lu tadi? Hah? Malu gak lu? Malu sih, tapi cuma kaget. Cuma kaget aja? Kaget. Malu sih, tapi cuma kaget aja. Kena pala gak tadi? Iya, kena pala gak? Pala, katanya tadi lu nyundul dispenser. Butir yang belakang? Iya, yang sakit gak sekarang? Enggak, aman. Lumayan. Lu gak ada otak lagi bro? Wow. Tau gak, sekarang Aldi Taher tuh sering wak-wow gitu. Sekarang udah terkenal wak-wow itu. Iya, lagunya. Hah? Bukan, itu gayanya. Iya, wak-wow. Gue juga seneng kadang. Wak-wow, iya. Iya. Tau Aldi Taher gak? Tahu. Lu terakhir kapan ketemu? Kemarin lahir syuting di rumah Aldi Taher, yang rumah baru dia. Oh, rumah baru dia. Oh, syuting. Lu diajakin syuting situ? Wah, gua gak diajakin tuh. Parah banget Aldi Taher. Kemarin apa? Surprise, iya. Hah? Surprise. Surprise. Kan dia datang sama Cong Ocit itu. Oh, Cong Ocit. Surprise, rumah Aldi Taher baru. Surprise. Ngapain aja tuh acaranya? Apa? Surprise aja tuh, bintang tamunya siapa? Surprise. Yeah. Bintang tamunya siapa? Yeah. Ternyata lu. Yeah. Ngapain lu di situ? Ngobrol-ngobrol tentang saya, tentang Aldi Taher juga. Oh. Ada rencana mau bikin sinetron lagi nggak? Oh, belum ada. Nah, belum ada. Paling lagi mau bikin buat podcast tadi gitu. Podcast, lu yang podcast. Iya. Yeah. Oh, lu host. Iya. Wis keren dong. Tapi Sony Wak-wow. Tapi ini Bang Prat, saya itu lagi pengen banyak podcast sama Dustin. Iya. Ah, itu kan lagi banyak mendatin, lagi rame itu. Iya. Lu sama gua juga rame terus kok yang nonton. Iya. Lu tau gak penonton kita yang di Close the Door berapa? Gimana? Sejuta lebih berapa gitu. Banyak itu. Seneng orang sama lu, lu jago nanyanya, jago juga ngejawabnya. Iya. Jago. Udah kayak embe. Ya sekarang, lu kalau jadi host sekarang deh, lu nanya-nanya gue dong. Coba dulu dong. Lu kan mau bikin podcast, gimana tuh? Misalnya gue bintang tamunya. Coba tonton ini dong. Ini kita lagi belajar sama Bang. Oh, ya, gini ya. Tanya dulu. Wah sekarang ada Sony Wak-wow. Lu bilang, ah sekarang ada Pras Teguh. Gimana bang, perasaannya ketemu gue gitu. Yeah. Coba ya.
menurut abang gimana menurut saya? Pas tuh punya mulai dulu, opening dulu, opening dulu nih ke kamera. 1, 2, 3, action. Halo, gua bersama, halo, back again with me. Sekarang nih, wow, wow, gitu coba. Halo, guys, gua lagi sama. Back, oh ya, kembali lagi di Sony Wakwau, Wakwau gitu. Oke guys, kembali lagi dengan Sony Wakwau. Wah. Bersama kali ini kita lagi ngobrol sama bintang tamu kita nih. Siapa? Bang Prategu. Yeay. Halo Wakwau, apa kabar? Baik bang. Tanya lagi gua. Ini kita mau ngapain bang? Hah? Kita mau ngapain ini? Ngapain kita ini? Lu kan ngajak gua di sini, mau main bola kali kita ya. Tanya lagi, lu kan jadi host. Kesibukannya apa hari ini, Bang? Oh ya, kesibukan apa ini, Bang? Dengar-dengar, gua ya, kemarin lu manggung ya, konser. Oh iya, iya, betul. Nah iya, pas. Kemarin konser apa itu, Bang? Gua bareng Closehead nama bandnya. Kok gua gak diajak? Besok akan gua ajak lu, nyanyi terakhir ya. Nyanyi apa? Nyanyi Closehead lah, masa nyanyi Sepultura. Ini aja, tadi nyanyi, ya. Bang Fred bongkar panggung. Lu nyanyi, gua bongkar panggung. Iya. Terus gedein pala gua tuh, diung gitu. Bercanda. Lu wow. Ya. Lu rahang lu pernah dicopotin orang gak? Apanya? Enggak ya. Tanya lagi. Tanya lagi. Apaan? Udah punya istri. Alhamdulillah udah punya istri. Gua nikah tahun 2015. Alhamdulillah anak gua sekarang 2, Wakwau. Anak ada 2. Ada 2, cowok dua-duanya. Tambah lagi dong istri 2. Tambah istri 2. Anak 2, jadi ambil lagi istri 2. Wah, gokil juga lu. gua sih. Bercanda. Bercanda langsung. Bercanda. Nah, bagus gitu, Wakwau. Nah, gua sih enggak sih, Wak. Gua maunya istri 1 aja lah. 1? Iyalah. Kayak merpati gitu. Merpati kan selalu pasangannya cuma 1 aja. Iya. Kalau pacaran itu ngapain aja, Bang? Gak pernah apa? Kalau pacaran itu ngapain aja? Kalau pacaran ngapain aja? Iya. Oh, ya kita jalan ke rumah orang tuanya. Kadang-kadang ciuman, kadang-kadang pelukan, kadang-kadang... Kalau ciuman di mana? Ciuman di mana? Di ini gue biasanya, di toilet umum. Kok lu ketawa? Di toilet Pertamina gue biasanya tuh. Itu favorit gue tuh. Itu ngapain lu? Hah? Itu ngapain? Ciuman, adu bibir. Oh. Adu bibir, lu pernah gak adu bibir? Pernah. Hah? Masa gak pernah? Lu terakhir dicium sama siapa, Wak? Dicium sama siapa terakhir? Apa sih ada... Pernah sih saya bang pernah ya. ada pernah cewek yang pernah tiba-tiba ada cewek minta foto sama saya nih ya. Tiba-tiba dia nyium saya gitu, langsung nyium bibir ya. Pipi atau pipi? Oh pipi. Wih, terus padahal saya belum kenal sama cewek tuh. Lu belum kenal tuh? Belum kenal, dia minta foto, padahal tuh ceweknya cakep banget, Bang. Ceweknya cakep, tapi dia tiba-tiba... Kok bisa lu bilang cakep? Bentukannya kayak gimana, rambutnya kayak gimana? Rambutnya di agak pendek dikit. Iya. Putih banget itu. Oh putih banget. Putih. Kelihatan uratnya. Uratnya nembus. Pakai baju biasa gitu. Oh pakai baju biasa. Iya. Biasalah dia. Masa dia pakai baju. Maksudnya paham omong saya. Paham. Terus akhirnya dicium kan lu. Iya. Dicium. Nah reaksi lu kaget. Iya. Atau lu balas cium? Atau lu pakai langsung di situ? Enggak, saya enggak suka gitu kalau cium-ciuman. Namanya kan gitu, Bang. Oh, lu enggak suka? Dulu tuh dari kecil emang enggak, saya enggak suka kalau orang pengen saya nih foto-foto, saya enggak suka. Oh, gimana kayak gini? Oh, gitu, kalau dia cium sebelah sini? Kalau dia cium sebelah sini? Ini lagi. Kalau dia cium sebelah sini? Cekokokok. Emang gak suka dicium? Iya. Emang dari itu, Bang, dari umur berapa tuh, dari umur 7 tahun tuh. Emang saya gak suka kalau fan-fan saya nih ketemu saya, "Ah, saya nih cium dong. Saya gak suka. Gak suka. Lu sukanya diapain dia, Bang? Lu dilap, dihapus. Enggak, sukanya diapain? Sama cewek. Kalau itu kan habis dicium. Kalau ketemu fans, lu sukanya diapain? Dikasih kue ke atau apa gitu? Kadang-kadang kasih HP, saya lupa sih. Lu lupa juga? Lupa. Oh, coba dong buka ininya, udah lama gue ngeliat lu. Wih, rambutnya
Iya. Warna coklat-coklat gitu ya? Korea lah. Udah hilang. Korea lah. Berubah-berubah. Dulu kan hijau kan? Iya. Sekarang udah ini dia, kuning tai dia. Oke, tanya lagi gua. Tanya lagi, tanya lagi. Udah lah, gantian deh, gantian. Oh, sekarang kan capek-capek? Iya, capek. Oke. Pak Wow. Iya, Bang. Kan pemilu sebentar lagi nih. Pemilu? Iya. Tahu nggak pemilu? Iya, tahu pemilu. Apa? Pemilihan. Iya. Umum. Iya. Apa? Pemilu? Pemilu umum. Hah? Pemilu umum. Iya, pemilihan umum. Iya, 2024. Kira-kira presiden siapa ya, Pak Wow? Prabowo. Langsung. Lu udah boleh nyoblos gak? Belum sih. Belum. Lu umur lu berapa sih? Umur berapa? 20. Udah bisa lah, masa belum. Umur berapa lu nyoblos? Nah, kira-kira lu nyoblos siapa tuh? Belum tahu sih. Tapi bilangnya Prabowo. Tapi tadi bilangnya Prabowo. Kenapa? Ada ketertarikan lu dengan pengen nyoblos? Lagi pengen sih. Ada pengen? Ada pengen. Kalau kenapa gak Pak Ganjar atau Pak Anies gitu? Kalau menurut Bang Prat siapa? Gua sih masih mikir-mikir ya, kalau lu kan udah kemungkinan Prabowo tuh tadi tuh langsung kan. Wakilnya siapa? Wakilnya siapa? Pak Prabowo. Wakilnya siapa? Gak tahu gua deh. Hah? Nurman. Hah? Nurman. Nurman. Berarti udah umur 20 aku. 20. KTP punya enggak? KTP. Punya. Nama asli siapa? Nama aslinya Sony Setiawan. Sony Setiawan? Sony Setiawan, kalau dipanggilnya Wakwaw. Iya, iya. Sony Setiawan. Oh, berarti udah bisa milih Wakwaw. Udah bisa milih Wakwaw. Ah, lu kenapa nggak nyalek aja? Umur lu udah 20 udah bisa ya? Harusnya Sadik ya? Iya, udah bisa. Iya kan? Kepikiran nggak? Kan sekarang banyak pelawak yang jadi caleg. Iya, banyak caleg. Tuh yang jadi caleg. Yeah. Pelawak. Terus, lu kenapa nggak mau ikut? Hah? Coba, coba deh. Jadi caleg? Iya, coba. Lu jawab deh. Coba, lu. Jawab deh. Kenapa lu nggak jadi caleg? Lu kenapa nggak jadi caleg? Coba lu jawab, iya. Gua bingung, Ti. Lu juga bingung? Ya, bingung. Kenapa bingung? Bingung aja, Ti. Mau ngalek apa enggak? Maksudnya lu dilema gitu ya? Ada, partai udah ada yang pernah? Partai udah ada yang mau nawarin lu? Partai belum ada. Belum ada? Belum. Lu tau partai-partai apa aja yang di Indonesia ini? Apa? Yang lu suka partai apa? Yang lu suka partai apa? Partai? Partai apa, Ti? Partai itu... kayak Demokrat tuh partai tuh, PDIP partai, Golkar, Hanura, banyak lagi. Iya. Suka nggak lu partai apa? Nah, lu pernah denger nggak itu? Hah? Pernah sih, tapi agak lupa. Agak lupa. Ya, tapi pernah denger. Oh, okay. Tapi pengen lah ya jadi caleg. Hah? Lu pengen nggak jadi anggota DPR RI gitu? Nggak, ada komentar kayaknya nih, Bang. Wah, wow, ngalek nih sama Adi Taher. Ngalek itu kan banyak tuh komentaran tuh. Banyak komentar begitu. Ya. Nah, lu tertarik juga nggak sama Adi Taher lah berdua gitu? Ada nih banyak. Tambahin tuh, wah kok ngalek berdua sama Adi Taher. Adi tuh banyak tuh komentaran komen tuh di IG. Terus lu jawab apa? Nggak jawab, cuma lihat doang. Lihat. Kok lu nggak jawab? Lu sombong gitu ya kalau di Instagram ya? Emang lu lihat Bang? Cuma lihat doang. Nih gua ada. Ada tamu nih. Pasien. Aku ngacang aku. Loh. Kok Pak? Mas. Kok pakaiannya begitu, Mas? Kan Halloween kemarin, Mas. Halloween. Jadi dokter hantu. Hantu dokter. Iya. Dokter karena, hantu. Katanya sama demam. Demam enggak? Demam enggak? Wak wow. Iya, demam. Kirain dokter ini Mas khusus buat perawat. Itu apa itu, Mas? Oh, ada air minum. Oh iya. Itu alat bekam, Mas ya? Alat bekam ini semuanya. Mas Lawa mau? Coba ini coba dicopot dulu ininya. Coba coba coba. Oh, ini facility. Nah. Facility nih. Itu geli. Itu geli. Geli banget. Sampai ke titik lu enggak gelinya? Pak Wow, jawab gua. Apa ke titik enggak? Ini juga bisa masak gua. Ini mana ini? Nih. Sampai bisa ini juga. Nih. Serius itu nih jawab barang kan. Facility. Titiknya bener, Cuk. Enggak ada lah ini. Ntar nah, gini kan enggak bisa, Hes. Enggak bisa, weh. Mana nyapa tuh semangat? Apa semangat? Ya, Rip, ada info-info kan? Oh, ada info-info, pasti ada info dong. Info. Dar. Untuk Mas Bakwau. Bakwau. Info pertama nih.
Lu pernah masuk gue katanya kalau semisal sama cowok itu begini. Tapi kalau sama cewek itu normal, Pras, katanya, Pras. Benar enggak? Oh, gitu. Gitu katanya. Lu kalau sama gua, sama teman-teman cowok, lu ngelawak-ngelawak gini. Kalau sama cewek tuh lu cool katanya. Cool. Yeah. Cool. 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 Apa lu tuh apa ya? Susah gua ngejelasinnya. Lu tuh jadi ganteng kalau di depan cewek, nah gitu lah. Ganteng. Iya, jadi ganteng. Iya. Iya. Oh. Tapi beneran gitu. Terakhir lu pacaran kapan sih? Pacaran. Iya. Punya pacar enggak? Mas sampean. Wow. Sekarang? Enggak. Iya. Besok. Saya. Iya. Udah rokok sih. Ada yang bawa rokok enggak sih? Tunggu. Gua pengen nyundut dia nih. Mana sini. Mas aku boleh nyubit enggak aku? Hah? Nyubit boleh enggak? Nyubit? Iya. Iya. Nyubit apa? Nyubit pipi. Pipi siapa? Pipimu. Mana ini? Ya ampun, gemes aku Mas aku. Nah, itu info pertama, benar? Aduh, benar. Benar. Info kedua adalah Mas aku ini kalau misal mau live itu hanya cuman mau sama cewek cantik aja. Tuh. Kalau sama ini enggak bisa. Benar? Benar deh kayaknya. Iya, benar. Kenapa mau? Kalau sama cowok kenapa enggak mau? Kalau sama cowok? Nah. Iya, live sama cowok sama temen lu kayak atau sama siapa? Kenapa harus sama cewek? Emang sama cewek lah kan kalau sama cowok kenapa? Iya, enggak apa-apa sih, tapi obrolan lu apa kalau sama cewek? Kalau ngobrol sama cewek. Apa? Ya? Rokok nih. Enggak ada ngomong rokok. Terus ngapain? Ngapain kalau ngobrol sama cewek? Oh, ini halo gitu ya. Halo. Paling kalau sama cewek paling nanya udah makan belum? Udah, kadang-kadang udah sholat belum? Wih, padahal lu udah sholat? Hah? Padahal lu sholat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sholat. PCS. PCS lu sering gak? Iya, tapi dia. VCS, video call seksi-seksi gitu. Seksi. Ada orang sering tip. Ada? Ada. Kayak saya emang gak dikit. Cewek lu gak dikit banyak? Banyak deh emang. Tapi sering sih ada cewek sering video call sama saya. Ada sering cewek yang video call sama lu? Apa seksi-seksi gitu dia? Pakai bikini? Hah? Bikini. Enggak, iya pakai ini doang apa bikini. Bajunya minim gitu. Bikini begitu. Ya bajunya telanjang dia. Hah? Telanjang enggak dia? Enggak. Tapi ada ketutup. Oh, iya, anjian. Nah, itu lu ngapain aja tuh kalau dia video call gitu lu reaksi lu ngapain? Ngobrol-ngobrol aja gitu. Ngobrol. Terus yang apa namanya? Itu lu bangun enggak? Dia kan udah 20 tahun. Bro. Punya nafsu enggak? Iya. Lu punya nafsu enggak sih? Nafsu, maksudnya ada ya, punyalah sedangkan dia ketemu sama cewek sering kan. Iya. Makanya pertanyaan terakhir gue itu kapan lu terakhir pacaran? Terakhir pacaran nanti udah lama. Udah lama. Oh, yang lu ceritain di Close the Door ya? Iya, itu. Akhirnya lu putus gitu. Oh, habis itu enggak pernah ada lagi? Enggak ada lagi, makanya jomblo nih. Oh, lu pengen cari cewek. Berarti dari sini kalau misal ada yang mau sama Pak Kwao boleh di DM. Iya, boleh di DM. Balas enggak kalau ada cewek? Tapi lu lihat dulu ya dia cakep apa enggak gitu. Iya. Kalau yang tipikal cakep itu gimana di mata lu? Tipemu ya, yang iya, gimana? Iya, tipe lu tuh kayak gimana? Yang montok. Eh, mantep. Apa namanya mantep? Montok. 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 Kira-kira mantep. Montok. Montok. Yang mantep lah, yang mantep. Yang mantep di mata lu tuh bagaimana? Gimana tuh? Yang mantep. Yang mantep aja dia yang mantep. Iya, kayak ini langsing. Oh, langsing. Enggak mau yang langsing, pengen suka yang langsing atau yang gemuk atau yang tebel. Yang dadanya gede, mau. Yang dadanya gede. Badan yang gede badan. Dadanya. Info berikutnya boleh? Ya, info berikutnya. Info berikutnya ini wow suka tiba-tiba teriak sendiri. Tiba-tiba suka teriak sendiri. Masuk, tiba-tiba lu. Sering lu begitu? Bener, Mas. Sering gak lu teriak sendiri kira-kira begitu? Apa? Kadang-kadang tapi kalau sering sih kalau ngagetin. Kalau ngagetin? Iya. Oh, lu kalau dikasih? Laget. Oh. Laget. Maksudnya gimana sih, lo? Itu info dari mana sih, Rip? Info dari siapa? Itu. Kalau orang dia gak teriak, kita yang teriak katanya.
Mana ada begitu? Ada info sama ini biasanya ini ya, Wakwo sekarang lagi fokus untuk di politik pilpres katanya info dari ada lah. Nggak ada. Tadi udah dibahas. Apa ya? Udah dibahas tadi. Wakwo apa ya, tolong. Ini Wakwo biasanya kalau suka tiba-tiba main biliar. Apa? Main biliar. Tongkat biliarnya pernah dipukulin sendiri kepala Wakwo. Apanya? Tongkat biliar. Enggak. Dipukul ke orang. Ditampol. Pernah? Enggak. Yang pernah? Apanya? Nomor bola 9 ditonjokin biasanya. Kalau kesel. Bang, lama-lama gue pulang bang. Astagfirullah. Ujung nih, dia yang enak ya. Yang enak tuh ngobrol sama Wakwo tuh sambil santai kayak gini. Relax. Tapi dia emang jago main biliar, Bang. Ya. Tapi emang katanya lu jago main biliar ya? Biliar. Iya. Ya. Tapi yang Rizky. Yang Rizky biliar. Rizky biliar itu. Biliar. Coba, coba, coba. Ya, itu jago enggak? Kalau tema Pak belum pernah sih dulu Pak belum pernah main biliar, makanya tak main biliar ambil latihan. Main biliar sambil latihan. Enggak, maksudnya latihan dulu kan belum bisa. Iya. Makanya main biliar latihan. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Ya. Sekarang udah bisa. Bisa. Oh, udah jago sekarang. Main bola 9 atau main apa itu yang 2 lawan 2? Oh iya, bola 8. Bola 8. Bola 9, bola 8. Atau bola Piala Dunia. Nah, sekarang kita sudah lama tidak latihan ketabrak. Latihan jam. Wah. Iya kan? Iya. Sekarang jam berapa? Barang mana? Jam 5. 5 berapa? Jam 5 lewat 6. 5 lewat 6. Kalau jam 5 lewat 6, di manakah jarum panjangnya? Mana? Saya lupa. Kita kan sudah belajar. Jam 5 berarti jam 5 kan? Iya. Ah, jarum panjangnya di mana? Kata. Jarum panjangnya ke 1.5 ke 2. Jarum panjangnya? Jarum panjangnya. Jam 2. Ah, berapa? Jam 2. SMK 2. Ke sekolah dong itu lu, SMK 2. Ke setengah dua. Gitu loh, Wakwo. Sudah mulai makin parah. Sekarang tinggal di mana, Wakwo? Di Cibubur. Masih di Cibubur? Masih. Orang tua masih di situ juga? Masih. Lu masih tinggal sama orang tua berarti? Masih. Kenapa lu nggak ngekos aja biar lebih mandiri? Kontrak gitu. Ada entah punya kamar sendiri gitu. Kan ada kamar sendiri? Iya. Oh. Kan saya tidur sendiri. Tidur sendiri. Yang nyuci siapa baju? Ada Simba? Ada. Oh. Nongkrong biasanya nongkrong di mana? Kalau misalkan teman-teman kan ada nongkrong cil-cil anak Jaksel gitu-gitu. Kalau aku nongkrong di mana? Kalau tanya nongkrong tuh di warkop, di kafe. Oh. Kalau tadi kalau nongkrong tuh enggak pernah sama cowok, Bang. Enggak pernah sama cowok? Iya. Kok lu cewek terus ya? Kalau misalnya cewek nongkrong yuk, cewek langsung jalan sikat. Kalau cowok-cowok semua? Enggak suka. Apa? Enggak pernah nongkrong sama cowok-cowok. Kenapa? Sama saya minggit itu apa? Senang sama cewek gitu nongkrong. Apa kelebihan cowok sama cewek apa kalau nongkrong? Kalau cowok ngeselin. Apa kalau sama cowok mah udah biasa gitu. Kan kalau sama cewek kan udah sering gitu. Emang kalau sama cewek obrolannya apa? Tema obrolan. Iya, tema obrolannya apa? Yang biasa diobrolin. Biasa, Bang, ajak nongkrong doang gitu, ketemuan, kadang-kadang bikin ngobrol, TikTok. Bikin TikTok. Oh, ada lah ya kegiatannya. Terus udah. Paling makan-makan. Oh. Makanan kesukaan lu apa sih? Kesukaan apa sih? Iya. Nasi Padang. Nasi kayak tadi yang gue beliin tuh. Wah, lu suka tuh? Padang, pecel lele. Pecel lele. Lele atau ayamnya? Lele. Lele. Kalau di tukang pecel lele nih, saya cuma lele nggak ayam. Oh. Lele. Tapi gue dengar lu suka makan tikus ya? Enggak. Bukan tikus. Apa? Tapi anak semua. Ditungguin. Anak apa?
orang apa? Orang apa yo? Penonton nungguin. Gua kalau belum nemu tuh anak, kalau belum nemu tuh anak, gua enggak akan lanjutin pertanyaan gua. Anak apa? Lu enggak, lu biasanya suka makan tikus ya? Enggak. Biasanya apa? Anak apa? Anak apa nih? Anak apa? Coba. Yang enggak bisa tidur kalau enggak nemu jawabannya. Anak. Anak apa? Anak apa? Anak? Udah lah, buruan lah. Anak apa? Anak pertama. Halo, ayolah wak wak. Anak apa? Anak banyak. Nih, pilihannya nih ya. Iya. Ya. A, anak soleh. Soleh. B, anak tangga. Anak tangga. C. B, C. Anak pang. Pang. Lu, apa? Pang. Pang. Oh, lu suka makan anak pang? Enggak. Pang lagi. Itu mau kata-kata lo. Ya. Yang mohok atau yang klimis biasanya? Pangnya yang mohok atau yang klimis? Enggak paham dia begitu, Arif. Kayak gini aja. Kayak gini. Sabun di rumah apa sabun? Sabun? Iya. Sabun mandi? Iya, sabun mandi apa tuh? Lu lihat enggak? Enggak. Enggak pernah lihat. Enggak pernah lihat. Cair atau batang? Cair atau batang? Apa? Yang cair, cair atau batang? Batang. Yang cair. Yang cair. Cair. Oh. Ya udahlah kalau cair. Habis. Habis. Bulan habis. Proyek selanjutnya apa, Pak Wak? Iya, proyek selanjutnya apa? Proyek selanjutnya, kerjaan selanjutnya. Lu masih sering podcast-podcast begini ya? Miring. Sering. Besok podcast lagi sama gua mau enggak? Di mana? Hah? Di mana? Ada lah tempat gua. Banyak kok tempat podcast gua, lu mau di mana? Oh iya. Mau di mana? Hah? Mau di mana? Lu di PWK belum pernah ya? Belum. Jangan. Pusing gua. Tapi di PWK boleh deh, ini kayaknya seru sejam kita. Sejam. Diem. Ngomong-ngomong gitu. Ngomong-ngomong kita. lu selain apa jadi lu ini apa ya? Aktor, penyanyi, artis? Lu nganggap diri lu siapa? Bakwal. Iya, bakwal. Iya, benar. Benar. Ini kan benar, bakwal. Nganggap dirinya bakwal. Benar, cowok. Tapi kamu kan nganggap dirinya prasegur kan? Ya udah gua kasih pilihan deh. Lu nganggap diri lu apa? A, artis, B, aktor, C, penyanyi, C, anak pang. C, anak pang. Lu nganggap diri lu siapa? Saya komedian. Komedian. Wah, gua enggak ada naruh komedian tadi, berarti lu komedian ya. Tapi emang lu lucu sih, wak-wak, natural gitu. Natural. Keren lu. Iya, tidak semua orang bisa kayak lu gitu. Hebat lu, mantep. Bisa bertahan di industri sampai sekarang. Sepatunya ini, gua tuh salut sama sepatu lu, tau? Ayo, Bang, coba sini. Cari. Ini keren lo sepatunya. Oh iya, ini pantofel-pantofel slip. Pantofel slip. Apa sih? Gitu. Ya, slip. Ini kalau seandainya lagi pengen mabok ini kita cium gitu ya. Beli di mana, Bang? Iya, beli di mana itu, Bang? Ini beli di online. Beli di online. Wes, berapa itu? Berapa ya? Lupa saya. Lupa lu. Beli sendiri atau iya, ini? Atau dibeliin? Atau dibeliin. Saya beli sendiri emang. Lu beli sendiri. Di mana? Di mana itu? Di online. Online di mana? Shopee. Oh, Shopee. Pay later. Hah? Iya. Ini saya kenapa? Pay later. Kenapa, Bang? Saya ikut ini, karena ikutin orang-orang lain. Jadi pengen itu. Oh, lu lihat siapa emang ada yang pakai itu? Artis, lihat artis-artis pakai itu. Iya, artis siapa lu lihat? Enggak, emang kayak ikut ustad gitu. Oh, ustad. Ya, Habib. Oh. Oh, biasanya kalau Habib on kalau acara mana itu sendal Habib. Iya kayak lah. Oh. Lu kadang suka pergi pengajian juga berarti ya? Iya. Oh. Wah, mantep lu. Wow, keren lu, wow. Kapan terakhir pergi pengajian? Siapa itu Habib ya? Ada. Kalau lu pergi pengajian ininya warna putih atau tetap warna oranye? Tetap bawa dua-duanya. Bawa dua-duanya? Yeah. Yang putih sama yang oranye? Oranye. Oh, lu pakai dua-duanya? Iya. Yeah. Lu pakai dua-duanya? Enggak, maksudnya kalau dicuri bawa topi oranye, bawa topi oranye. Kalau yang gak dicuri, taruh. Tapi berarti lu yang nemenin terus ya, wak-wak ya? Iya. Siapa bro, nama lu bro? Saya? Iya. Oh, Mulyana, Bang. Mulyana, yang satu lagi? Wisnu. Oh, Bang Wisnu sama Bang Mulyana. Gimana, bro, sama wak-wak? Katanya tadi pas turun mobil lu ketok palanya. Lu jahat gitu sih, bro. Lu pernah berantem nggak sama dia? Hah? Sama Wisnu, pernah nggak berantem? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Apa hal yang lu inget dari Wisnu? Iya. Hal berkesan. Kalau ditanya Wisnu, nongkol. Apa yang lu inget? Satu kata aja. Baik gitu, atau jahat, atau apa gitu. Kalau jadi, baik-baik aja, Ti. Baik-baik aja. Baik. Oh.
momen yang lu inget apa? Misal makan bareng lele atau apa? Apa sih, Cuk? Momen yang diinget dari Wisnu kan? Kenapa tiba-tiba bahas Wisnu sekarang? Bang, Prat, bang, bisa enggak? Apa? Ada lakban enggak lakban? Biar apa? Tutup mulut dia nih. Ini anda nih mau? Tutup mulut. Enggak ada. Jelas ting bako. Iya, jelas ting bako. Perjuangan. Aduh, bako. Bako mau main film enggak bako? Hah? Main film? Udah main film kayaknya. Udah. Selanjutnya udah. Next film selanjutnya ya, apa? Film selanjutnya enggak ada ya? Belum ada di. Belum ada. Belum. Karena lagi banyak podcast gitu. Podcast. Podcast lu seneng ya? Iya. Kalau enakan cuman, podcast atau syuting sinetron? Dua-duanya sih. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Kalau gua suruh pilih satu aja? Apa? Siapa? Mau pilih apa? Mau pilih apa? Podcast atau film? Kalau tadi atau enakan sinetron? Sinetron, karena apa? Bisa kumpul bareng gitu. Oh iya, lu happy ya? Iya. Kumpul-kumpul bisa, bareng. Bisa gitu. Kumpul bareng sama anak-anak tim. Keren lu. Bisa emang. Sama apa? Sama artis-artis, kru. Yeah. Gua salut sama lu. Tapi gitu bang, kalau obi saya gitu, kalau selat syuting ngobrol sama kru, gabung sama kru. Dia nggak pernah gabung sama artis. Oh, gabung sama kru. Iya, kalau lagi syuting nih, lagi syuting film, dia obinya gitu, ngobrol sama kru-kru, sama art. Oh, berarti don't do or berarti. Iya. Emang nggak pernah bang ngobrol sama arti-arti lain gitu, kayak bang pernah. Kenapa? Lu ntar dibilang sombong dong. Tapi ngobrol kan dikit. Ngobrol dikit ya. Terus abis itu balik ke kru lagi. Kru ngobrol. Oh, lu suka ngobrol sama kru lighting atau kru apa namanya kamera? Kadang-kadang ngobrol juga. Kadang-kadang ngobrol sama sutradaranya. Oh, sama sutradaranya. Iya. Apa tuh yang diobrolin biasanya? Ngobrolin apa? Ngobrolin aja gitu. Ngobrolin apa gitu? Hah? Ngobrolin hal-hal apa yang ngobrolin? Oh, ngobrolin hal-hal apa? Itu karena lu demen ngobrol sama kru itu karena lebih nyaman ngobrol sama mereka atau artis-artis sombong-sombong? Saya yang ngobrol yang baik-baik aja gitu. Yang baik-baik aja. Gak boleh sombong-sombong. Dia mah yang atau karena minder. Biasanya kan ada minder. Kalau aku kan minder sama artis-artis ngobrol, minder aku. Bro. Minder dia tuh enggak tahu minder apa. Malu. Ya, kadang malu enggak ketemu artis gede gitu atau gimana. Atau bodo amat tetap lu geplak palanya. Artinya mati udah biasa aja gitu, udah biasa. Oh, udah. Ngapain kita pede? Iya, ya. Lu kan udah dari tahun berapa ya? Dari lu kelas berapa? Lu main sinetron? Dari umur 7 tahun. 7 tahun ya sampai sekarang udah 20. Senior lu, Bro. Iya, lu senior. Iya, keren lu. Tar nanti kalau ketemu sama siapa gitu, lu keplak-keplakin aja palanya. Ditampar gitu. Wee, jangan gitu. Wow, mantep emang lu, wow. Apalagi harapan lu ke depan? Harapan apanya? Harapanmu. Iya, harapan. Hidup lu. Wee. Pengen seperti apa, punya istri kah? Belum. Ah, belum? Belum ada keinginan punya istri? Belum ya. Pacaran dulu aja? Karir dulu. Keren. Karir dulu, udah banyak baru. Kan jodoh mah gak kemana-mana, jodoh mah selalu ada. Lu pengen gak punya istri dua? Enggak, satu aja. Satu aja cukup. Kalau ada orang mau lagi sama lu tapi dia langsung dua? Ya yang ada bikin ribut. Bikin ribut, kalau dianya gak apa-apa. Kalau dianya mau jadi istri kedua gitu, terus istri lu juga gak apa-apa, gimana? Ya gue bingung jawabnya. Lu bingung juga, tapi lu mau? Enggak sih. Ya udahlah wak-wak, lu sehat selalu. Amin. Mantep selalu. Amin. Dan lucu selalu. Amin. Gua seneng banget selalu tiap ngundang lu tuh, happy gua. Ngomong-ngomong, dan menanya sama Bang Pret nih. Iya. Kenapa di Bang Pret selalu ngundang saya? Ada perlu apa? Pras, kemarin ketemu Bang Pret. Yeah. Nah, sekarang ketemu karena apa? Lucu apa gimana? Lucu, karena lu lucu. Lucu, karena lu lucu terus apa? Juga hah? Lucu apa? Ya lucu anjing, ya apalagi sih. Lucu apa? Lucu, ya lu lucu menurut gua dan gua happy ketemu lu, udah sebatas itu aja. Bener. Iya kan, lu tuh natural gitu. Lu happy enggak diundang? Lu happy enggak? Nah, kalau lu seneng enggak? Kenapa sih lu tiap gua undang datang terus? Iya. Nah, kenapa? Lu seneng juga? Kalau saya sih seneng kita seneng. Iya. Bahkan udah kenal sama Bang. Iya, udah kenal kita. Cukup lama dari zaman gua di MLI kan? Iya, MLI. Iya, terus sekarang lu main ke kantor gua. Tadi ada nasi padang gua kasih, ntar mau apa lagi? Apa lu aja? Mau apa lagi? Lu kangen makan apa? Emang nggak kangen, Ti. Hah? Nggak ada yang kangen. Lu nggak ada? Bakso mau nggak?
Baso mau baso. Baso apa? Baso. Rudal, baso rudal. Baso aja. Baso. Ada baso aja dia pakai apa? Tambah rudal. Kan ada nama-namanya baso rudal, baso ini pedas gitu-gitu, pras. Iya, baso telur. Oke. Lu masih sama Bang Posan Tobing ya? Masih. Keren lu, baju lu aja kiprok, bro. Iya. Terus mobil juga keren tadi gua lihat. Wih, mantap. Ini mobilnya yang beli aja ya. Hah? Mobilnya dia. Ya. Mobilnya dia itu. Iya. Wih, baik banget ternyata Bang Posan sama lu ya. Sayang ya. Gua juga sayang sama lu. Wow, wow. Nanti kalau ada podcast lagi gua undang lagi ya. Undang. Iya. Ngobrol lagi. Gua tuh happy gitu kalau ngelihat lu bingung. Lu apa? Happy aja gua gitu, enggak tahu kenapa. Maksudnya happy apa lagi kangen itu? Kangen gua sama lu. Apa sih perasaannya kangen sama saya? Sama lu. Iya. Kepen apa kepen berak gitu rasa kangen gue tuh. Kangen aja gue ngobrol sama lu, sama Ebel, sama Dustin tuh kayak satu sesuatu yang spesial. Sama gue juga bang kak. Untung wah pas syutingnya aneh dapat kabar sama nih. Wah pas syuting sama siapa, sama Bang Pras. Wah alhamdulillah kita rezeki kita nih. Iya dong. Bisa ketemu sama Bang Pras. Aneh kita udah lama tuh. Yoi, tos dulu, tos lagi tuh sama bikin lu bingung. Nah, mantap. Mantap. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton tuah kreasi dikejar setoran kali ini bersama Wow. Jangan lupa subscribe bilang. Jangan lupa favorite. Nah, apalagi like, komen dan share. Yes. Share-nya kemana? Share-nya kemana? Ke orang. Orang siapa? Orang lain. Lain apa?